Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel aku Mama Tesar. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi ya teman-teman. Nah, ini aku mau bikin sambal tahu teri pete. Nah, ini ada 8 biji tahu ya. Terus ini lanjut aku potong-potong. Ini potongnya tergantung selera masing-masing ya. Nah, ini udah selesai aku potong-potong. Lanjut ini ada teri. Terus ini ada 2 papan pete yang udah aku kupas-kupas. Terus ini bumbunya ada 8 simbang merah, 3 simbang putih, 6 cabai rawit merah dan 20 cabai keriting merah dan setengah tomat ya. Ini bumbunya buat kita haluskan. Nah, ini bumbunya udah aku haluskan ya, tapi nggak aku record. Lanjut ini aku goreng tahunya. Nah, ini goreng tahunya jangan terlalu garing ya, jadi gorengnya itu yang penting dia udah mateng tapi jangan terlalu garing. Nah, ini tahunya udah mateng ya, tapi nggak aku goreng terlalu garing, ini masih lembut. Lanjut ini aku angkat, aku tiriskan. Terus ini lanjut aku goreng teri. Nah, ini terinya aku goreng sampai garing ya. Nah, ini terinya juga udah mateng, udah garing. Lanjut ini aku angkat, aku tiriskan juga. Terus ini lanjut aku oseng ya bumbunya yang aku haluskan tadi, tapi minyaknya pas aku goreng teri tadi ya, nggak apa-apa, yang penting masih bagus ya minyaknya. Nah, ini aku aduk-aduk dulu. Nah, ini aku kasih daun jeruk ya 2 lembar. Lanjut ini aku aduk-aduk lagi. Oh ya, ini buat teman-teman kalau suka sama video aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Terus nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Lanjut ini aku kasih air ya sedikit. Lalu ini aku kasih garam, kasih penyedap rasa Royco. Terus ini aku kasih gula. Lanjut ini aku aduk-aduk lagi biar bumbunya itu meresap dan tercampur rata. Nah, ini bumbunya udah tanak ya, udah mateng. Lanjut ini aku masukin tahu sama teri. Terus ini aku masukin pete juga. Lanjut ini aku aduk-aduk lagi biar tercampur rata semuanya ya. Ini rasanya udah pas, udah enak, udah aku sicip tadi. Ini alhamdulillah sambal tahu teri petenya udah mateng ya. Ini lanjut aku matiin kompor. Terus ini aku angkat, tempatin ke piring. Nah, ini sambal tahu teri petenya udah jadi. Semoga video aku ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai di sini dulu video dari aku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.